Halo teman-teman YouTube semua, kembali lagi di channel YouTube Rosaira Yui ya. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, bisa di subscribe dulu channel YouTube Rosaira Yui. Terus teman-teman tekan lonceng ya untuk mendapatkan pemberitahuan video terbaru. Nah teman-teman, hari ini kita bakal belajar cara memasang kancing. Mungkin bagi teman-teman yang sudah biasa memasang kancing, ini mungkin adalah hal yang mudah. Tapi bagi teman-teman yang belum bisa, mungkin video ini bisa membantu teman-teman ya. Nah, jadi hari ini yang kita butuhkan adalah jarum ya teman-teman. Ini jarum tangan. Nah, jarum tangannya aku biasa pakai ini. Nah, jarum tangan ini bagus ya teman-teman. Nih, dia atasnya ada emasnya. Nah, di sini aku juga punya kancing. Nah, aku pakai kancing ini ya. Nah, di sini ada benang. Ini benangnya, teman-teman. Nah, di sini aku sedia gunting buat motong. Nah, buat teman-teman yang pengen lihat gimana prosesnya, yuk simak. Nah, jadi pertama-tama teman-teman bisa pilih jarum yang teman-teman mau ya. Nah, terus di sini nih teman-teman bisa nih dijadikan dua ya. Pertama yang harus diperhatikan tanda. Nah, jadi di sini aku sudah ngasih tanda ya teman-teman. Nah, ada biru di sini, kelihatan nggak ada biru di sini, itu tandaku. Jadi yang bagian tengah-tengah ini harus betul-betul di tengah ya. Nah, pastikan ini nggak terbalik ya. Ini kan gini, ini yang bagian cembungnya itu ke dalam. Jadi yang di luarnya itu kayak yang bagian ada cekungannya gitu, teman-teman bisa lihat kan. Nah, jadi kita letakkan aja ini di tengah. Nah, jarum kita ini kita langsung aja di tengah-tengah. Nah, kita pilih aja. Nah, teman-teman bisa milih mau modelnya silang atau modelnya vertikal dan horizontal gitu. Jadi kayak memanjang gitu bersama-sama atau nyilang itu bebas. Nah, gini ya. Kalau bisa usahakan kita selalu nyucuknya di bagian tengah aja. Biar rapi teman-teman, biar nggak kelihatan dari luarnya. Nah, tadi ini benangnya itu sudah 4 kali ya, lapis 4 kali. Nah teman-teman, hampir selesai. Nah, kalau sudah teman-teman bisa lilit seperti ini ya, dililit. Nah, jadinya dililit seperti ini. Teman-teman bisa lilit seperti ini. Jelas ya teman-teman ya. Bisa dililit 2 kali boleh, 1 kali boleh. Nih, dililit seperti ini. Dia kan jadi ngikat ya. Nah, kalau sudah, kan dia sudah seperti ini. Nah, teman-teman ikat di sini. Ikat. Nah, ikatnya nyimpul gini ya.
nyimpul, baru ditarik. Nah, kita tekan ujung, kita tekan kancingnya. Nah, sudah jadi teman-teman, seperti ini. Mudah bukan membuatnya? Buat teman-teman yang sudah bisa, yang gak usah ditonton videonya. Bu, ini buat teman-teman yang belum bisa memasang kancing ya. Mungkin video ini bermanfaat buat teman-teman. Nah, ya agar bisa goyang-goyang juga kancingnya. Tapi walaupun dia goyang-goyang, kancing ini posisinya kuat. Nah, ya teman-teman ya. Selamat mencoba teman-teman. Semoga sukses.